sini saya ke Wantilan untuk mencari WiFi. WiFi di mana WiFi ini dapat mendukung kegiatan pembelajaran saya. Sebelum ada WiFi gratis ini, dulu saya membeli kuota yang bisa dibilang sangat banyak. Dengan adanya WiFi gratis ini dapat mengirit keuangan yang sudah dikeluarkan. Harapan saya semoga WiFi dari Bali Smart Island bisa ditambah lebih banyak agar mempermudah akses dari STT Yowane Desa Adat Pejaten. Di sini memudahkan untuk mencari sumber informasi yang ada dan membantu tugas-tugas perkuliahan saya. Sekarang saya memanfaatkan WiFi ini dan saya bisa mengurangi uang jajan saya, karena selama ini saya menggunakan kuota itu membuat orang tua saya terbebani mungkin, dan akhirnya saya mencoba ke sini untuk mencari WiFi gratis yang telah disediakan oleh Bali Smart Island. Terima kasih untuk Bapak Gubernur dan WiFi Bali Smart Island untuk pemasangan WiFi gratis yang sudah dilakukan di Desa Adat Pejaten. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan terima kasih juga kepada Bali Smart Island atas WiFi gratisnya yang diberikan di Desa Adat Pejaten ini. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Bali Smart Island karena sudah menyiapkan WiFi gratis untuk kami. Dan yang saya harapkan, semoga dengan adanya WiFi gratis ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kalangan remaja dan maupun dewasa.